Nah ini dia nggak pakai katir ya, di depannya ini nggak pakai katir teman-teman. Halo teman-teman, selamat datang di Layangan Neka. Kali ini saya berada di Pantai Samas. Dan ini ada layangan naga yang mau diterbangin tanpa katir ya depannya ini. Saringan iki. Saringan. Ini matanya saringan, teman-teman. Nah, ini dia. Kepingannya ini pakai motif ya, motif full kain, full lem. Nah, ini dia nggak pakai katir ya, di depannya ini nggak pakai katir, teman-teman. Kita lihat ya. Nih, tanpa katir ya depannya. Di MP piro, Mas? 45. 45 berapa keping? Baru 100. Baru 100, rencana berapa ini? 150. 150. Mantap. Lagi rencana. Dengan Mas siapa ini? Budi. Budi dari tim Sahabat Angin, yang kemarin itu bikin layangan Stancat sama Revo itu, wetland dari plastik dan bambu. Nah, sekarang pakai atau sekarang nerbangin layangan naga, mumpung anginnya besar ini teman-teman. Karena kalau yang Revo atau wetlandnya itu anginnya kebesaran, jadi nggak berani terbang. Makanya nerbangin layangan naga di Pantai Samas. Wah, itu pemandangannya bagus ya. Nah ini pemandangannya bagus, ada sungai yang tersambung ke laut dan ada gunung juga, bagus banget ini. Oke, langsung aja kita ke sana. Ini kepalanya ya, pakai sponati, giginya, lidahnya, terus kumisnya juga sama ya. Ups. Mau belanja. Oke, ini mau diterbangkan. Oke, bus. Wah, langsung ya. Berat ya. Oke, ini terbang ya dengan mulus ya. Dari Sahabat Angin, bus. Mantap. Double. Sudah terbang ya. Tanpa katir yang depannya ini. Kemudian yang belakangnya pakai katir. Oke. Okay.